Halo teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria. Masih bersama saya Indra Laimir, vlogger Indonesia yang ada di Austria. Hari ini kegiatan saya merawat bunga anggrek saya, teman-teman. Karena, dan ini saya sudah nggak pakai masker. Tuh Leo juga. Tapi Leo must 2 meter upstand. Saya lagi nggak pakai masker karena harus kerja banyak ini. Jadi alasannya seperti itu. Saya harus bersihkan anggrek saya, teman-teman, karena ini sudah mulai berbunga ya. Tuh, jadi debu-debunya semuanya saya bersihkan. Seperti itu, daun-daunnya dibersihkan. Seperti itu. Tuh, ini sudah. Ini bunganya cantik sekali, teman-teman. Terus ada lagi yang mau berbunga tuh di bawah ini. Jadi ini nanti kita harus lihatin tiap hari. Itu teman-teman. Ini ya. Ini. Jadi ini nanti harus dilihatin tiap hari, terus di itu di ditaruh di sini ya. Apa dikasih penyangga seperti itu? Dikasih penyangga. Nanti kalau sudah panjang, sudah memanjang, dikasih penyangga, ditaruh di sini biar bisa merambat ke atas seperti itu, nggak melenceng ke samping ya. Oke, ini sebenarnya sudah boleh dipindah ini, karena ini punya akar sendiri, jadi nanti saya punya dua, tapi saya belum punya waktu untuk pemindahan ini, pemindahan anggreknya. Jadi hari ini saya membersihkan anggrek yang telah selesai berbunga, teman-teman. Jadi ada anggrek yang telah selesai berbunga, itu harus saya bersihkan, saya potongin seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang kita bersihkan ini. Saya ambil nanti yang satunya. Seperti ini biar di sini aja dulu. Saya ambil yang satunya. Masih banyak ya, teman-teman, yang harus saya bersihkan hari ini. Yang ini belum berbunga, teman-teman. Jadi cuman dibersihkan aja. Siapa bilang belum berbunga? Itu sudah berbunga itu. Saya nggak perhatikan, lihatlah. Ini juga sudah berbunga. I'm not. This is 12, Leo, not an unjuantik. Oh, sorry. Leo. Leo, can you pass mama the glove inside the body cement, bitte? The black cloth for cleaning that one? Like this one? Oh. Okay. Please. Thank you. The ground one, bitte. Thank you. Tuh punya anak baik itu. Selalu siap untuk disuruh teman-teman. Asalkan ada magic word. Jadi please atau bitte atau thank you setelah itu. Saya tunjukkan teman-teman, tuh lihat seperti ini, dan ini oke. Jadi ini harus dimasukkan biar lurus ke atas, teman-teman. Harus dimasukkan ke sini, hati-hati karena kalau enggak nanti takutnya patah. Oke. Biar lurus seperti ini. Terus ini nanti, ini yang kedua, ini saya bersihkan tadi, dibersihkan dulu. Oke, dimasukkan, harus benar-benar hati-hati karena saya sering matahkan, teman-teman. Sakit hati kalau sampai patah. Tuh seperti ini, lihatlah. Oke, sekarang
Oke, oke. Sekarang potnya dibersihkan. Di oke, dimasukkan kembali. So, ternyata anggrek saya semuanya berbunga, teman-teman. Ini juga. Tuh, semuanya berbunga. Jadi ini harus di patah nanti. Bagaimana ini? Diikat dulu, teman-teman. Oke, diikat dulu. Biar lurus nanti. Oke. Lalu dicuci. Sudah seperti ini dicuci. Oke. Harganya kalau beli itu sebesar itu, teman-teman, tuh. 15-16 euro ini. Lumayan. Jadi saya cuci kotor-kotorannya yang ada di sela-selahnya. Seperti ini, teman-teman. Jadi ini untuk merawat bunga, jadi semuanya masih kotor di sini. Tuh, ini sudah mekar sekali. Indah sekali, lihatlah teman-teman. So beautiful ya, Leo? Iya. Beautiful. Those flowers so beautiful. Iya. Lihat, ini ya masih ada yang masih kuncup ini. Tuh. Cantik sekali. Enggak ada baunya. Tuh. Oke, dibersihkan daunnya sama potnya. Look, cotton candy. Yeah, this is really beautiful. Look at cotton candy because it's pink. Pink. This is mama's favorite color. Jadi ini warna kesukaan saya, teman-teman. Ini juga anggrek kesukaan saya. Tapi kalau warnanya saya suka ini. Ini juga bagus sih kalau sudah mekar. Oke, dibersihkan debu-debunya. Seperti ini. Beautiful. Sangat indah sekali. I love the color. Saya suka sekali warnanya. Tuh, seperti ini. Oke. So, sudah selesai ini. Ganti lagi yang lainnya, dilap dulu potnya. Yang selanjutnya anggrek putih, teman-teman. Ini sudah ada yang mekar tuh. Tuh, kita bersihkan yang ini ya. Anggrek putih. Oke. Udah bersih, teman-teman. Selanjutnya. Jadi ini juga sudah mekar, teman-teman. Lihat bunganya cantik sekali tuh. Tuh.
Oke, seperti ini. Ini juga sudah mulai berbunga teman-teman ini. Sudah nongol itu bunganya terlihat. Oke. So, kalau yang ini belum berbunga ini. Sudah saya cuci. Ini juga sudah berbunga teman-teman. Jadi harus diklip biar lurus nanti seperti ini teman-teman. Dan ini bunga yang sudah sangat lama sekali, sangat tua teman-teman. Jadi nggak tahu ini mengering, jadi nanti ini harus saya brendelin. Ini harus saya potongin semuanya teman-teman, tuh lihat. Dan kayaknya harus saya ganti ini apa? Lain kali aja saya ganti itunya ya teman-teman, apa kayunya. Jadi kayunya seperti ini saya ganti kapan-kapan aja. Untuk hari ini saya bersihkan aja. Ini saya ganti kapan-kapan aja. Hari ini benar saya cuma bersihkan yang tidak dibutuhkan. Seperti ini. Kayaknya sudah nggak bagus teman-teman, jadi ini harus saya potong semuanya. Tuh lihat, sudah nggak bagus ini. Oh, sebenarnya masih ada itu, tapi nggak apa-apa lah, saya potong. Nggak telaten ini, biar yang baru itu aja numbuh segar. Oke, seperti ini teman-teman. Akarnya dipotong beberapa yang nggak dibutuhkan ini. Ini pembunuhan terhadap pembunuhan kejam terhadap anggrek teman-teman. Harus kejam saya terhadap anggrek ini. Karena kalau nggak mati teman-teman, mendingan dipangkas semuanya seperti itu biar nggak mati semuanya daripada mati. Oke, gundul sudah teman-teman. Tinggal tuh yang ini juga sudah tua sekali teman-teman, tuh ini sudah sangat tua, tapi ini daunnya sudah daun yang baru ini, tapi bunganya warnanya seperti ini teman-teman. Dan nggak terlalu berbunga banyak, jadi ini kayaknya saya harus perbarui atau bagaimana seperti itu. Diganti itunya ya teman-teman. Diganti media tanamnya. Jadi media tanamnya diganti. Biar tumbuh subur lagi seperti itu. So, sudah bersih semuanya teman-teman. Sudah saya taruh di dekat jendela lagi seperti ini. Lihatlah. Sahabat setia mama ini. Nanti kita harus bereskan itu kardus-kardus, Leo. Dan saya juga ada anggrek baru teman-teman. Jadi anggrek baru ini hadiah dari mama mertua bule saya untuk ulang tahun saya. Jadi tambah koleksi seperti itu. Dan bunganya saya belum punya. Oh, dapat bunga dari mak mertua teman-teman. Lihatlah cantik sekali bunganya. Tuh. Bunga anggrek bulannya cantik sekali. Jadi ini akan saya keluarkan dari plastiknya teman-teman. Makasih. Ini dia, sudah saya buka teman-teman, lihatlah, cantik ya. Cantik sekali.
warnanya cantik. Ini daunnya kecil-kecil, teman-teman. Daun apa, petalnya? Bukan daunnya ya, kelopak bunganya kecil-kecil ini. Saya belum punya yang ini. Lihatlah, cantik ya. Mak mertua itu tahu yang saya belum punya, teman-teman. Bunga dari mama mertua dan bersih-bersih anggrek, perawatan anggrek. Jadi ya seperti itu kegiatan saya sebulan sekali, teman-teman. So, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Cus, dadah, wassalam.